map Shatkin kayaknya oke sih. Ya nggak sih, map Shatkin kayaknya oke. Aku ya baru tahu. Nah, mantap kan? Lo ada orang, lo. Macam persembahan. Oke, mantap. Lo. Oh mantap kan? You got a friend in me. You got a friend in me. Ayo, what's up bro, apa kabar semuanya? Jadi kali ini ya, Hocha bakal mau bagi settingan atau sensitivitas di season terbaru ini, ma bro. Seperti yang kalian tahu ya, banyak sekali perubahan ya di season ini, ma bro. Dari lobbynya dan sensitivitasnya, kalian pasti ngerasa agak berat sedikit kan. Ya, ntar Hocha ulik nih, Hocha kasih tahu sensitivitas terbaru Hocha. Karena Hocha juga berubah, ma bro, ya. Apalagi kemarin tuh ada bug ya, ma bro, ya. Jadi pas kalian nengok kanan-kiri itu macet-macet, ngadet-ngadet, ya. Itu banyak yang ngeluh tuh di komentar Hocha. Dan Hocha juga ngeluh kalau kalian tahu di konten-konten sebelumnya ya. Dan alhamdulillah sekarang ini sensitivitasnya sudah lancar lagi mah bro ya. Cuman tetap yang Hocha rasain itu semakin berat untuk di season sekarang ini mah bro ya. Oke, langsung aja Hocha langsung buka settingnya. Oke, kita dari kontrol dulu nih mah bro ya. Masih sama kok, masih sama ya. Tombol scope-nya ada di facecam Hocha di pojok kanan atas. Lainnya ini kelihatan ya. Cuman opacity kecil, kalian harus mantengin banget tuh. Karena Hocha mager banget ya. Apa, opacity digedein terus dikecilin lagi. Abis itu basic-basicnya masih sama sepertinya mah bro. Oke, kalian tinggal screenshot aja nih. Silahkan banget ya kan kalian pake. Karena Hocha ya nggak salah sih untuk berbagi dalam hal yang kayak gini nih, sensitivitasnya nih udah Hocha upload mah bro ya. Nih Hocha upload lewat Hocha DZ. Oke, confirm. Habis itu ke manage. Nah ini bagi kalian yang nyari kodenya nih tuh mah bro, lihat tuh kodenya ya, kodenya sudah ada di situ mah bro, kalian tinggal lihat aja. Hocha nggak tulis tapi kalian nulis dari HP kalian dengan membaca video dari Hocha ini mah bro. Oke, udah preview anjay, dah tuh mah bro ya. Mantap. Ini namanya Aimer. Gak apa-apa, Hocha cuma lagi iseng ganti nick aja. Ini akun Hocha tapi mah bro. Oke. Tuh. Kalian lihat saja mah bro ya. Ya selebihnya ada di kode itu, kalian langsung copykan saja ya. Gak perlu repot-repot tapi ya Hocha mau ngasih tahu. Pokoknya perubahannya tuh ya mah bro. Kalau nggak salah nggak cocok lupa ingat juga sih. Standar sensitivitasnya ini banyak perubahan, kalau nggak salah sampai 20 lebih deh. Kurang lebih lah 20. Terus ada sensitivitasnya Hocha juga naik. Pokoknya itu kemarin tuh kayak jadi berat banget, apalagi pas bug ya. Di saat lagi ngebug Hocha harus scream, latihan dan mainnya harus bagus, itu harus merubah sensitivitas. Jadi terlanjur mengubah sensitivitas sampai sekarang mah bro. Ini firingnya juga. Pokoknya semuanya ada perubahannya di kayak firing gini. Cuman mungkin standar sensitivity sama ada sensitivity-nya aja. Itu yang Hocha perluin sih. Dan misalnya ada perubahan nanti ya, Hocha tidak tahu mah bro ya, karena Hocha belum nyoba pakai sniper. Kalau misalnya pakai senjata biasa kayak assault rifle itu Hocha coba udah cocok, shotgun udah cocok, senjata-senjata Hocha buat raser itu menurut Hocha udah cocok. Tinggal sniper aja sih ya. Kalian sudah melihatnya kan? Bear mode nih. Bear mode ini masih sama loh ya, masih sama kalau bear mode. Kalian lihat saja. Nice kan? Bear settings. Oke, ini nggak perlu sih menurut Hocha, nggak perlu mah bro ya. Dah cukup menurut Hocha ini saja. Dan habis ini langsung aja kita review kali ya keringkat mah bro ya, gimana gameplay Hocha setelah mengganti sensitivity. Oke, yuk let's go. Wih keren kali mah bro ya, Hocha main di map baru. Ya, sebenarnya nggak baru-baru banget sih, Hocha udah pernah main ini beberapa match di sini. Cuman ya masih buta ya mah bro ya, karena ketika pick map kan orang-orang pada milih, biasanya pada milih mau Miami Strike atau firing range, kebanyakan firing range. Nah ini nih, ininya kok keren kalian ya. Mana di mana nih mah bro, saya belum tahu sih sebenarnya. Ya kita motor-motor di sini enak sih mah bro ya, sekalian tes sensitivitas reflek dari sensi Hocha yang ini. Tuh.
gimana ngeliat ini map shotgun kayaknya oke sih. Ya nggak sih, map shotgun kayaknya oke. Aku keluar predator guys. Gak tau ini di mana. Nah dapat satu. Takutnya masih di gedung-gedung gitu kan, ma bro. Nah, bos banget ma bro. Wah, spawn di mana ini? Mataku. Aduh, pada ke drone, salah kan? Salah pencet kan langsung kan? Loh, nggak mati loh. Loh, nggak mati dia ma bro. Loh, waduh. Gimana nih? Pelurunya udah pada habis. Loh, ada trofi. Saya butuh senjata, Pak. Nah, akhirnya saya bisa ulti. Mantap ya. Mantap sekali nih. Habisin aja mau pakai shotgun. Kalau udah mati, masalahnya enggak mati-mati kawan. Enggak mati-mati nih. Gimana caranya buat mati? Nah, mati ya. Aduh. Hai. Halo. Ini bisa enggak kasih nih? Bisa mah, bro. Aku ya baru tahu. Nah. Nah, mantap kan? Loh, ada orang. Loh. Hai. Enemy contact. Sini ada orang nih. Nah, mantap sih. Aku suka banget mah bro, apa? Sama orang-orang yang caranya belum kedownload gitu. Keren aja, jadi gampang ngekillnya kan. Wey, wey, wey. Nah, mantap banget tuh mah bro. Wow, kita mau langsung nanti sekarang kilo nih. Kalian senjata salt rifle pasti suka sama sensitivitas OC juga. Karena OC tuh juga mantep main airnya mah bro ya. Mana lagi musuhnya? Woi, sabar dulu ya. Ocha itu agak kaget. Ini kayaknya kamera Ocha agak ketinggian deh sensinya. Ocha ngerasa beda dari sensi sebelumnya. Maksudnya dari yang sebelum update itu loh, ma bro. Ocha merasa beda. Oke, mantap. Oh, mantap kan? Wah, itu tadi dia mau bokong guys, tapi gagal dia ya. Nah, aku udah keluarkan ulti lagi. Dia sebenarnya pengen belajar Sparrow. Maksudnya bukan belajar sih, melatih Sparrow, ulti Sparrow. Atau menurut Ocha, Sparrow itu ulti yang paling sulit digunakan sekarang. Menurut Ocha ya. Agak susah gitu. Kalau pakai Purifer gini tuh gampang loh, bro. Tinggal tembak-tembak saja ya kan. Sekarang saya mau balik ke Cyber 4 sekarang ya. Kita ke Cyber 4. Untuk kawan, kita keluarkan lagi. Anjay. Air strike ya, jadi musuhnya nggak bisa nginjek. Oke. Hai. Kira-kira musuhnya di mana dah? Oke mau bro. Cuma terlalu. Eh, di sini dia spawnnya. Mana musuhnya? Hai. Mantap nih mah bro. Tapi Ocha merasa kurang kalau yang pakai Cyber 4 ini ya. Gak tau kenapa. Kurangnya di apa? Pas ABS mungkin firing sensitivity-nya ya. Untuk firing sensitivity-nya menurut Ocha perlu ditambah kalau misalnya perlu buat apa namanya? Perlu buat main Cyber 4. Itu aku kill banyak loh. Wah, jangan sampai enggak keinjak. Wah, benar-benar. Kill Ocha 47 BTW. Musuhnya yang MVP kill 27, Ocha enggak capture ya. Maafin Ocha, enggak apa-apa kalah, yang penting Ocha killnya banyak. Itulah prinsip Ocha kalau lagi main ranked ya. Tidak ngincer menang, tapi ngincer kill. Yo, what's up bro? Kabar semuanya. Jadi kali ini kita di game selanjutnya akan membantai lagi ya kan. Bingung Ocha tes spawnnya ya.
Nah, mantap. Buat nahan-nahan di jarak lumayan jauh udah oke sih. Mantap kan? Eh, apa itu? Oh, aku kira musuh mah, bro. Ternyata aku salah. Salah. Coba kita bertabrak kali ya. Hai. Roce mau habis nih, mah, bro. Roce butuh refill, pak. Eh, ada Mac-10 nih. Woi, jangan ngalangin jalan gua. Hai, 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 mau kemana kamu? Sini ada orang loh. Loh, gak kenal loh. Hei, 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 hei. Hei, loh, gak mati dia. Aku akan keluarkan predator misil. Keluar. Loh, kita cari lagi. Sama bro. Kita udah disiat ah. Kilo dulu mah bro ya. Anjay. Kali ini Ocaknya harus capture deh. Tadi Ocak lupa capture kawan. Yuk, halo. Ganti abis ganti Mac-10 langsung Ocak adu lainnya. Halo. Kita kesini mah bro. Ya kamu loh, kamu tuh harusnya mati ya anjing loh. Tadi ada yang kejar. Hai. Ya, kamu terlalu fokus ke sana, kawan. Aku kasih tahu. Kalau lagi ulti itu jalan-jalan ya, jangan diem saja. Hai. Aduh, aduh, aduh. Skipper, skipper juga sakit loh. Ini udah percaya sama bro, ya ketemu. Halo. Ih, bocah dibokong. Lagi ulti sayang banget. Ini hai. Hostiles have a hard point. Woi. Agak sedikit rip emang. Tetap kill banyak Oce ya. Woi. Waduh, mantap sih. Mungkin gimana mah bro ya. Udah cocok lah ya sensinya ya. Huh. Gokil. Lawannya keras-keras juga ternyata. Iya udah mau bro, makasih udah menonton ya. Kayaknya gitu aja tuh video kali ini. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mah bro ya. Dan yep, see you mah bro. Dadah semuanya. BTW nih, sensinya kayaknya harus ada yang mau coba sakit sih nih. Tapi sementara kayaknya coba pake ini dulu. Eh, di invite-invite baik bang. Yaudah, dadah semuanya. See you next